Warning-warning, merokok dapat menyebabkan impotensi, kanker, dan serangan jantung. Assalamualaikum, halo, selamat malam. Welcome back to my channel. Pada video kali ini, saya ingin review sebungkus rokok bermerek Gudang Gaman. Seperti ini tampilannya untuk rokok Gudang Gaman kali ini. Dan rokok ini adalah 20 berisi 20 batang, bisa Anda lihat sendiri, 20 filter kretek sigaret, dan dalam bungkusnya ini tertulis semoga merek ini terbebas dari masalah besar maupun kecil, lancar sukses besar, aman dan barokah. Amin. Seperti itulah untaian kata-kata yang terdiri dari bungkusan rokok Gudang Gaman. Dan rokok Gudang Gaman ini diproduksi oleh PR Maju Mapan Sejahtera yang berlokasi di Surabaya, Indonesia. Bisa Anda lihat sendiri. Kemudian dalam kandungan rokok Gudang Gaman kali ini adalah 16,53 mg tar dan 0,76 mg nikotin, yang bisa Anda lihat sendiri seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama saya akan mereview batangan rokoknya seperti apa. Oke, pertama-tama saya akan membuka batangan rokoknya, bungkusnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu saya akan menghitungnya terlebih dahulu, ada berapa batang untuk rokok Gudang Gaman kali ini. Namun sebelum saya menghitung, saya ingin mengingatkan Anda untuk mendukung subscribe channel yang saya kelola ini. Bantu subscribe biar lebih cepat berkembang. Kemudian bagi Anda yang sedang mencari informasi merek rokok dengan harga terjangkau, Anda bisa melihatnya di kanan atas di sini. Oke, kita kembali ke topik pembahasan rokok Gudang Gaman kali ini. Ini sudah saya buka dan tinggal saya hitung ada berapa batang rokok Gudang Gaman kali ini. Oke, seperti ini tampilannya. Sepertinya ini rokok Belvedere. Oke, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, untuk rokok Gudang Gaman kali ini benar ada 20 batang. Dan untuk batangannya sendiri seperti ini. Ini dengan filter berwarna coklat. Kemudian ada mereknya Super. Sepertinya ini standar rokok berfilter ya. Oke, untuk tampilannya sendiri seperti rokok merek terkenal yaitu Jarum Super. Untuk panjang filternya sendiri, namun untuk rasanya saya tidak tahu seperti apa untuk rokok Gudang Gaman kali ini. Ini pertama kali saya membeli rokok Gudang Gaman. Oke, membeli rokok harga terjangkau merupakan sebuah solusi menurut saya di tengah situasi ekonomi pandemi yang sedang tidak bagus, maka sebaiknya kita membeli rokok dengan harga terjangkau atau murah dengan isi banyak. Karena membeli rokok harga murah atau terjangkau bisa menghemat keuangan yang kita miliki. Oke, seperti itu untuk petua dari saya, apapun rokok, karena rokok murah apapun rokoknya yang penting ngebul. Oke, seperti itu untuk petua dari saya. Kita lanjutkan untuk menyalakannya dan merasakannya seperti apa rokok Gudang Gaman kali ini. Ini sudah saya bakar. Sepertinya rokok ini sangat enak ya. Ini sepertinya rokok cocok untuk dihisap kapan saja, baik pagi, siang maupun malam, karena kandungan tar dan nikotinnya sangat rendah. Bisa Anda lihat sendiri, 16,53 mg tar dan 0,76 mg nikotin. Dan rokok ini cocok teman dengan kopi sepertinya. Ya, untuk isapannya sendiri sedikit agak berat, entah mungkin karena bakonya yang begitu besar ataupun gimana. Namun yang pasti rokok ini sangat enak, lumayan untuk ukuran harga rokok 10 ribuan yang saya beli seharga 10 ribu. Untuk ulasan bintang untuk rokok Gudang Gaman kali ini, saya memberikan bintang 4 karena rasanya enak,
dan kandungan tar dan nikotinnya sangat rendah. Oke, sekian video review tentang rokok Gudang Gaman yang saya beli seharga Rp10.000 perbungkusnya di Kota Bogor ini. Jangan lupa diklik like, di share serta di subscribe. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.